Aku lupa kalau ada bapaknya Mahda. Bisa patah leherku kalau dia tahu aku bersaksi buat Hafiz. Kalau Om ada di sini, Bu Dewi pasti gak bisa bebas ngomong. Dia kan takut banget sama Om Setiawan. Rasanya baru kemarin aku melihat Magda begitu bahagia dengan pernikahannya. Hari ini aku malah harus melihat kehidupan rumah tangga anakku hancur seperti ini. Khawatir banget sama kondisi papa. Lebih baik papa percayain sama Magda ya. Magda akan baik-baik aja kok, Pak. Biar Magda fokus di sini. Sepertinya sih lagi ini nggak bagus untuk kesehatan Om. Biar aku aja kantor. Lagian kalau Om keluar, Bu Dewi nggak perlu takut sama Om. Kalau begini Bu Dewi bisa bebas bersaksi tanpa perlu takut sama Om. Maaf ya Om ya. Aku tahu Om pengen banget mendampingi Magda. Tapi ini demi kesehatan Om. Memangnya kenapa? Magda khawatir sama kesehatan Om. Mungkin Magda ada benarnya. Takut penyakit jantungku kambuh kalau aku ada di sana. Ya, baiklah. Om akan menunggu di sini saja. Ya, Om. Gampang sekali bujukin Om Setiawan. Aku harap Aida juga sudah diurus sama si Tarkum. Jadi bentar lagi Mas Hafiz benar pisah sama Magda. Saudari saksi, Anda sudah disumpah dengan Al-Quran. Jadi silakan memberikan kesaksian dengan yang sebenar-benarnya. Baik Yang Mulia. Saya mau bersaksi bahwa rumah tangga anak saya dan istrinya sudah tidak bisa rukun lagi. Karena ada satu masalah. Istri dari anak saya itu sudah tidak punya rahim lagi. Dia sudah tidak bisa memberikan keturunan buat saya. Bu. Harap tenang. Silakan dilanjutkan. Selain itu Yang Mulia, suami istri ini sudah sering sekali cekcok. Dan saya yakin kalau pernikahan mereka diteruskan,
mereka akan saling menyakiti satu dengan yang lain.